Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang kami tandingi, yang kami salam hormat, ahlan wa sahlan dari Ketua DPP PKB Provinsi Banten yang tidak bisa membersamai karena beliau sebagai panitia untuk halal bihalal besok di Jakarta. Kami dari DPP PKB Provinsi Banten menyambut baik kedatangan dari Ibu Ratu Ageng dan rombongan di kantor DPP PKB Provinsi Banten dan ingin berjuang bersama Partai Kebangkitan Bangsa untuk calon gubernur 2024-2029. Itu saja dari kami. Allah bermuafik. Yang saya hormati semua yang hadir di sini, alhamdulillah di sore ini saya bisa hadir di sini untuk menyerahkan formulir pendaftaran di Partai Kebangkitan Bangsa. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa bersama dan membersamai untuk Banten yang lebih baik bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah mudah-mudahan membawa perubahan baru. Amin. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini dan diterima dengan baik. Ikhtiar kami adalah sama-sama ingin bersamai menjadi Banten lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa saling membersamai untuk membangun Banten. Teman-teman, kita kasih 3 pertanyaan. Masuk di PKB juga diberikan sinyal yang baik dan senyum yang manis dan indah. Kenapa saya maju pilgub Banten ini? Insya Allah dengan niat karena Allah, bismillah, yang awalnya permintaan masyarakat Banten, tapi saat masyarakat Banten memanggil tidak ada kata tidak sebagai putri daerah Banten, saya maju karena Allah dan ingin adanya perubahan di Banten. Tidak ada lagi kesenjangan sosial yang ada, tapi kita sama-sama mensejahterakan masyarakat Banten. Ada lagi? Ada, Bu. Tentunya gaji saya akan terima, tapi akan dikembalikan kepada kegiatan sosial, termasuk tunjangan juga. Karena saya diamanahkan oleh para guru saya dan orang tua saya, tentunya jika seorang pemimpin itu adalah pelayan, maka tanggung jawabnya dunia akhirat. Saya berjanji tidak akan memakan itu sebelum masyarakat Banten sejahtera. Terima kasih. Pada hari ini untuk PK Yeah.